Suzuki All New R3 Hybrid resmi hadir di Maluku. Menyusul keberhasilan peluncuran All New R3 di Jakarta pada 10 Juni, PT Suzuki Indomobil Sales bekerjasama dengan PT Tridharma Adigraha kembali meluncurkan All New R3 Hybrid di Kota Ambon pada Jumat 17 Juni. Komisaris PT Tridharma Adigraha Robert Tanamal mengatakan, peluncuran regional All New R3 Hybrid di Ambon menjadi momen istimewa LMPV favorit masyarakat Maluku, sehingga kehadiran R3 sangat dinantikan. Menurut Tanamal, sebagai pelopor LMPV pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi elektrifikasi, All New R3 Hybrid hadir dengan penambahan beragam fitur canggih untuk memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia saat berkendara. Dengan mengusung tagline untuk hari yang lebih baik, All New R3 Hybrid yang menawarkan manfaat mobil elektrifikasi dan efisiensi bahan bakar, tapi dengan harga yang sangat kompetitif. Dijelaskan, Suzuki All New R3 Hybrid dapat tambahan teknologi ISG atau Integrated Starter Generator dan Lithium-Ion Battery yang diklaim menghasilkan konsumsi bahan bakar lebih efisien dibanding R3 versi non-hybrid. Teknologi ini menggabungkan mesin bensin konvensional dengan tambahan ISG dan Lithium-Ion Battery dengan spesifikasi 6Ah 12 volt. ISG ini berfungsi sebagai motor dan generator yang menangkap dan kemudian menyimpan energi listrik ke lithium ion battery saat kendaraan melambat. Energi listrik ini akan memberikan daya tambahan atau tenaga ke mesin saat akselerasi, juga akan menjaga komponen kelistrikan mobil tetap menyala saat mobil dalam posisi berhenti atau engine auto start stop aktif, sehingga akan membuat konsumsi bahan bakar lebih efisien karena tidak terjadi proses pembakaran. R3 Smart Hybrid ini hadir dengan 17 fitur baru. Ya. Beberapa di antaranya adalah ISG. Ya. ISG itu Integrated Starter Generator. Ya. Ada juga dengan gear shift indicator. Ya, ada juga warna baru dan juga teknologi baru yaitu teknologi hybrid dan masih banyak lagi, ada 17 ya, warna unik, ada warna baru. Seperti kendaraan R3 yang lain, kendaraan ini hadir untuk terutama untuk keluarga. Ini adalah jenis mobil MPV, multi purpose vehicle. Ya, itu mobil keluarga. Dan kita melihat kontur yang ada di Maluku yang ada datar, ada pegunungan. Ini sangat sesuai, karena saat mobil ini meluncur, teknologi yang ada di sini, dia akan mengisi baterai pada saat terjadi deselerasi, yaitu pengereman atau pengurangan kecepatan. Kalau keadaan kita gunung, ada naik, ada turun. Pada saat turun, dia akan ngisi. Department Head PT Suzuki Indomobil Christina Yuanita mengatakan, All New R3 Hybrid merupakan pengembangan serius dari All New R3, terutama dalam hal teknologi. Hadir dengan 17 perubahan, satu yang paling menonjol dari All New R3 Hybrid tentu saja adalah teknologi Suzuki Smart Hybrid yang lebih ramah lingkungan dan konsumsi bahan bakarnya lebih efisien dari mobil bermesin konvensional. Selain penggunaan teknologi Suzuki Smart Hybrid, 11 perubahan All New R3 Hybrid lainnya terlihat dari bagian dalam dan luar mobil. Untuk interior, All New R3 Hybrid kini tampil dengan menggunakan New MID Design, New Interior Ambience Color, New Seat Material Color, dan New Interior Ornament. Fitur tersebut adalah New Electronic Stability Program di tipe GX, New Hill Call Control di tipe GXAT, New Gear Shift Indicator di pilihan transmisi manual, New Cruise Control, dan New Auto Light with Guide Me Light. All New R3 lahir kembali dengan format Suzuki Smart Hybrid. Suzuki Smart Hybrid memberikan kontribusi efisiensi yang signifikan akan penghematan bahan bakar. Sebagai penyempurnaan dari All New R3 sebelumnya, All New R3 Hybrid sudah dilengkapi dengan fitur-fitur kenyamanan seperti cruise control,
mirroring teknologi dan fitur keselamatan seperti electronic stability program yang semuanya dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin dinamis. Kami sangat bangga dengan fakta bahwa R3 Hybrid adalah hybrid pertama yang diakui oleh pemerintah melalui Kementerian Perindustrian sebagai model LCEV, yaitu model rendah emisi karbon di Indonesia. Menurut Yuanita, dipilihnya Maluku bukan tanpa pertimbangan. Maluku merupakan daerah dengan jumlah permintaan All New R3 yang cukup tinggi. Dikatakan kehadiran All New R3 Hybrid merupakan komitmen kuat dari Suzuki dalam menggabungkan kemajuan teknologi dan kebutuhan nyata masyarakat Indonesia dengan sederet keunggulan teknologi, fitur, kenyamanan maupun tampilan. PT SIS menargetkan penjualan All New R3 Hybrid menguasai market share LMPV sebesar 11% di tahun ini. Suzuki All New R3 Hybrid tersedia dalam pilihan transmisi manual dan otomatis 4 percepatan dengan 2 tipe yaitu GX dan Suzuki Sport.